Lomba berenang. Lomba berenang. Kan dingin banget tuh. Pesertanya cuma 2. Dingin banget. 1 4 juta, juara 2 dapat 2 juta. Pesan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lagi petik jeruk di kebunnya Dede Lesti. Ini kebunnya loh. Sukacita pertunangan Lesti dan Bilar hingga hari ini terasa kebahagiaan yang terpancar dari mereka berdua yang kemarin telah menunaikan sesi lamaran acara yang lama kita tunggu. Namun rupanya seusai acara tersebut, baik Lesti maupun Bilar tak langsung pulang ke Jakarta. Rupanya mereka semua, ini Lesti dan Bilar, mereka berekreasi di Bandung menikmati keelokan panorama kota Bandung. Ya, kebahagiaan itu tak hanya dirasakan Lesti dan Bilar, para asisten dan juga sang manajer semuanya juga bersama mereka menikmati keseruan selepas seusai mereka merayakan yang namanya prosesi lamaran. Tentu saja hal itu sangat membahagiakan bagi kita semua. Tak lupa mereka juga berwisata kuliner di rumah makan andalan mereka, Sang Kano Hurip, yang mana setelah mereka melakukan prosesi lamaran tentu banyak hal yang membuat kita semakin baper, apalagi seusai mereka kemana-mana. Rupanya Lesti akhirnya mengajak sang calon suami untuk mencicipi yang namanya kebun jeruknya. Maaf guys, bukan kebun jeruknya, tapi jeruk di kebunnya. Ya, kebun Lesti yang tak terekspos selama ini. Manis ternyata jeruknya guys, semanis orangnya, semanis Lesti dan Bilar. Betapa serunya saat mereka berada di sana tentu. Lagi petik jeruk di kebunnya Dede Lesti. Ini kebunnya loh. Sebenarnya ini nggak diekspos. Nih baru diekspos sekarang ya. Iya ya. Coba manis nggak? Cobain. Ya, nyatanya Lesti dan Bilar semakin sumringah, semakin bahagia. Rona-rona wajah penuh kebahagiaan berseri-seri di wajah mereka berdua yang telah menjadi pasangan yang sah sebagai tunangan. Tentu saja tak lama lagi mereka berdua akan melepas masa lajangnya. Tentu hal itu pula yang sudah lama kita tunggu saat Lesti dan Bilar melepas masa lajang. Kita berharap tak sampai sebulan prosesi yang namanya pernikahan mereka akan segera digelar. Dan tentu kita sudah tak sabar bagaimanakah kemeriahan acara pernikahan mereka yang menyedot dan menyita perhatian kita semua. Ya, live-nya saja ditonton lebih dari 300 ribu orang secara live. Apalagi itu kita nantinya akan menyaksikan bersama-sama pas mereka melakukan prosesi pernikahan. Tentu akan semakin banyak. Makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.